Pameran Arsip ini adalah upaya kita untuk melaksanakan amanat Perda DIY nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kearsipan, khususnya pasal 46 ayat 2 yang menyebut bahwa pemasyarakatan kearsipan dapat dilakukan melalui penerbitan jurnal, naskah sumber arsip, pameran, wisata kearsipan, dan publikasi lainnya. Kali ini kami ambil tema gempa dengan tujuan 1. Menyebarluaskan informasi kegempaan kepada masyarakat, dan kedua, meningkatkan akses publik terhadap khasanah arsip, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mengedukasi masyarakat agar memahami mitigasi bencana, mengingat daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah rawan bencana. Pameran kali ini dilanjutkan dengan wisata arsip yang diikuti oleh 25 warga masyarakat. Tujuannya nanti ke dom atau perumahan Tirta Bisnis Teman dan juga di pusat gempa di Imogiri. Harapannya itu tadi yang saya sampaikan di awal, agar para peserta, dan itu akan mohon disebarluaskan ke masyarakat, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang komprehensif, mulai dari peristiwa gempanya, korban gempanya, kerusakan, sampai yang paling penting mitigasinya ke depan seperti apa. Ya, di atasnya ini juga dibuatkan tenda itu untuk bertemu dengan warga korban-korban gempa. Istri Pak Dugang, Pak Kuala, waktu itu masih Pak Kuala ke sembilan. Tanggal 27 Mei ya, 2006, mohon maaf, sekitar pukul 5.53 pagi, gempa bumi berkekuatan 5.9 mengguncang Jogja dengan pusat gempa berada di Bantul. Guncangan yang begitu dahsyat seketika meruntuhkan bangunan infrastruktur hingga jaringan listrik telekomunikasi di seluruh wilayah Bantul dan sekitar. Tampaknya meluas sampai wilayah Sleman, Lombok, Gunung Kidul, bahkan tetangga kita Klaten dan Boyolali, dengan total korban tewas 5.778 hingga 6.234 orang. Jadi jumlah yang tidak sedikit Bapak sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, PBB mengklasifikasikan total kerusakan akibat gempa tersebut kategori ekstrim karena lebih dari 800.000 orang kehilangan tempat tinggal. Ini cukup banyak ya, dengan kerugian finansial mencapai 29,1 triliun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, arsip tentu bagian serpihan peristiwa yang dapat membantu mengembalikan ingatan dan merekonstruksi kejadian. Jadi melalui arsip kita jadi ingat memori dan menjaga pengetahuan sehingga tidak hilang seiring keterbatasan ingatan manusia. Dan arsip terkait gempa 2006 yang dipamerkan ini merupakan sebagian kecil dari khasanah arsip gempa bumi sebagai hasil rekaman informasi sekaligus bukti historis peristiwa yang terjadi. Jadi sekali lagi, yang dipamerkan ini hanya sebagian kecil. Oke, wisata arsip hari ini mungkin dimulai dari kita waktu berangkat tadi ya. Waktu kita berangkat tadi itu sungguh sangat mengasihkan nih, karena kita sebelum menuju tempat lokasi, kita sudah dijelaskan nih, dari awal trip kita ini mau ngapain aja nih di tempat-tempat lokasi yang akan kita jumpai. Dari pertama tadi kita dilihatkan sekilas tentang tempat yang akan kita jumpai.
di diorama ataupun semacam pameran lah, yang gambaran itu tentang gambaran yang terjadi saat gempa tahun 2006 itu. Dan di saat perjalanan pun kita di bis juga diberi penjelasan nih tentang lokasi-lokasi yang akan menjadi tujuan kita dan menjadi penambah ilmu kita, terutama di saat kita di tempat lokasi tersebut. Dan tadi waktu kita juga berada di lokasi yang pertama, di sana juga kita dapat banyak nih gambaran tentang kejadian tahun 2006 itu seperti apa. Jadi pertama tadi kita ke rumah Dom, jadi di situ tuh kita ketemu sama pengelola wisatanya, di situ kita jelasin mengenai sejarahnya Dom itu sendiri, terus dari mana asalnya desa Teletubbies tersebut, terus cara pembuatannya gimana, dan di situ dijelasin lebih detail terkait proses pembuatannya Dom itu sendiri. Terus kemudian kita ke Patro BN itu sendiri. Jadi di sini itu letaknya dekat sama titik gempa. Dulu daerah sini salah satu daerah yang banyak terkena dampak gempa itu sendiri. Gitu.